Ini adalah cerita tentang kesempatan dan perjalanan. Kesempatan untuk mewujudkan mimpi dan cita dengan pengalaman tak terlupakan. Perjalanan dalam usaha untuk menjadi lebih besar dan lebih berdampak. Tujuh band dan tujuh ekskul terpilih dari tujuh kota sedang memperjuangkan angan dan harapan mereka. Coba tanya diri lo, berani gak kayak mereka? Bangga banget sih. Kaget banget sih itu. Terkejut banget sih. Rasanya bersyukur banget. Mengembangkan kreativitas anak-anak SMA khususnya karena kita tahu mereka ini punya talenta. Karena event ini punya visi dan misi yang sama dengan kenapa SAE ada hadir di Indonesia. Pilihan mana bikin karya idealis atau karya komersil? Kalau kita punya ego masing-masing gimana sih? Gimana caranya mengoptimalkan software? Gimana kalau mengalami titik jenuh? Tiba-tiba kita udah keterima di apa? Udah masuk nasional gitu loh. Ya memberikan yang terbaik di Pucuk Cool Jam ini. Seorang performer itu bisa tampil profesional. Yang terbaik dikasih buat hari H gitu sih. Pucuk Cool Jam 2020. Halo sedulur. Apa kabar ya semuanya? Hai semuanya. Halo Re. Sampurasun sadayana. Apa kabar galo-galo? Hai bubuan pian seberataan.